Ini tadi yang dibeli. Ongol-ongol ya. Ongol-ongol. Jadi menikmati ongol-ongol sambil ngelihat ikan gupi sama. Guys, ternyata saya setelah jalan-jalan beli pentol, ternyata aku masih pengen ya guys, pengen beli kue atau wadah ya, bahasa Banjarnya kue itu wadah basah, yang tempatnya di dekatnya Agung Joyo itu loh, yang di tempat putar balik itu ya, yang di sebelah Agung Joyo atau di Higa Agung Joyo, yang kita kalau dari arah Plajo atau Sungai Kacil atau dari arah Simpang itu kita putar balik di area Agung Joyo situ, di situ ada paman penjual kue basah ya guys. Oke, aku pengen ke situ. Jadi lihat terus videoku ya, kira-kira apa yang aku beli ya. Sebentar aja, ini sudah muter lagi loh guys tuh. Nah, ya reteng kanan guys tuh. Mau parkir di dalam ini berarti, karena kalau parkir di depan Agung Joyo sangat mengganggu lalu lintas ya. Adalah enak sini robot guys, laju-laju orang-orang. Dia harus sabar kalau di sini ini ya, karena pada balapan pada mau cepat sampai, tapi kadang-kadang ada beberapa yang tidak memperhatikan tentang keselamatan guys. Aku parkirnya maju aja supaya aman dan nyaman ya. Oke, parkir sip, set. Ini di sini ya guys tempatnya, di dekatnya untuk Mandala Finance. Jadi itu yang usuting ini dari arah Batu Licin ya. Tuh motor tuh dari arah Batu Licin sono. Sono tuh Batu Licin ya guys, sono. Nah, tadi gue putar balik di sini. Nah, di sini. Terus ke sana itu BFI Finance juga. Nah, ini ke arah Simpang. Itu Optik Universal. Nah, itu arah Simpang ke sana ya guys, itu arah Simpang. Oke, kita lihat kuenya apa saja ya. Ini ada bubur mutiara, ada bubur kacang hijau. Ini apa jenenge iki? Yang di atasnya apa namanya? Ini gogos ya, Bu. Lemper bakar ya. Terus ini susu bujang. Mutiara kah susu bujang? Susu bujang lah. Sorry guys, memang di sini namanya susu bujang loh ya. Emang namanya susu bujang ya. Terus ini arem-arem kah? Oh, lemper yang ini arem-arem ya? Oh guys, keliru. Ini arem-arem. Ini susu bujang, ini lemper. Ini pais ya. Terus ini kue-kue gitu, kue-kue basah semua. Itu favorit saya ya, itu dari singkong. Dari singkong itu, angol-angol. Ya. Sudah kata? Ya harus ini sama banget. Ini gorengan-gorengan gitu. Kita lihat di sini itu ada kue putu. Ini putu kah ini namanya, enggak tahu gue. Itu favorit saya kalau puasa, yang kue bolu yang ada ijo-ijonya. Ini dadar gulung. Ini agar-agar. Ini perbingkaan, ini bingkak. Ini bingkak sumap kah apa yuk namanya. Pokoknya gitu-gitu itu. Nah, itu favorit juga itu kue pisang, roti pisang ya, orang sini bilang roti pisang. Sebenarnya dia kayak pinggang gitu tapi pakai pisang ya, tuh dibakar itu ya. Oke, jangan lupa mampir ke sini ya, berisik suara mobil motor. Itu Agung Joyo, situ Agung Joyo. Terus ini ada ini BNI Syariah. Sekarang semua bank syariah jadi satu namanya, yaitu BSI. Jadi bank BSM, BRI Syariah sama BNI Syariah jadi satu, digabung menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Kebetulan saya juga nasabah Bank Syariah ya. Cek di sini. Nah, kan tempat putar balik berbahaya banget ini, parkir di sini ya. Tuh. Seperti ini kira-kira ya. Oke, sekarang saya mau belanja. Kalau sore rame banget ya ini, banyak sekali kakak-kakaknya belanja, itu pamannya. Tuh.
antri. Oke, terima kasih. Sudah selesai, saya sudah beli ongol-ongol. Tuh yang ongol-ongol tuh yang itu tuh, yang dari singkong ya. Oke. Dadah. Oke, guys, beli kue basah sudah ya. Saatnya kita ke Jalan Plajo, jalan menuju rumah saya ya. Ini videonya akan terus kunyalakan ya supaya tahu suasana Jalan Plajo di sore hari itu seperti apa gitu ya. Ini kita sudah sampai ke di Koramil ya. Tuh, kiri jalan tuh Koramil guys ya. Oke, aku sekarang sign ke kiri ya. Sign ke kiri karena mau belok kiri lurus wae ya. Enggak usah nyawang spionmu sing marai ati tambah bebani ya guys. Itu lampu merah. Lampu merah simpang 4 ya, itu masjid. Masjid simpang 4. Kita belok kiri ya guys. Kalau di sini belok kiri langsung. Seperti ini kira-kira suasana Plajo ya guys. Ini masih di area simpang 4 ya. Area lampu merah. Oke guys, sudah hampir sampai sama perumahanku ya. Ini kita sudah berada di posisi Jalan Plajo Pal 4 ya guys. Tadi kupatikan videonya, capek megang kamera ya guys. Oke, ini paling 20 meter lagi masuk ke ini, ke perumahanku ya, perumahan Citra Mega Permai guys. Gapurannya merah putih. Itu. Kameranya jeblok-jeblok. Jadi ini masuk sudah ke ruangan dulu. Oke guys, terima kasih sudah nonton video vlogku kali ini. Sampai ketemu lagi di vlog-vlogku selanjutnya ya. Jangan bosan ya. Assalamualaikum.